Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Gadis Hayu. Nah, di sini aku mau mencoba tutorial hijab menggunakan pasmina ala-ala Nisa Sabian. Kalian pasti udah kenal banget kan Nisa Sabian itu siapa? Oke, nggak pakai lama, jangan lupa jempolnya ya untuk like dan subscribe channel aku. Yuk kita ke tutorialnya, cus! Kita pakai yang satu pendek, satunya panjang. Pendek, ini panjang. Oke, lalu taruh sini, ambil. Nah, kita sematkan peniti jarum pentulnya di sini. Oke, terus ini untuk yang sisanya kita taruh belakang, dan yang menjuntai panjang kita selempangkan. Atau di sini dia menutupin belakangnya sini. Oke, terus aku mau kasih hiasan anting di sini. Ala Nisa Sabian. Ini kita buat sama antara kanan dan kiri. Terus kita jepit bunga. Kita jarum pentul atau sisanya di sini, lalu sisanya sini kita tarik juga ke atas. Ini sampai ini untuk kayak segitiga, lalu jarum yang tadi kita tarik dan kita taruh ke atas ini. Kita jarum pentul bareng antara bawah dan atas. Oke, jadi
tetap menutupin dada untuk belakangnya. Yang kedua ini look yang kedua jilbabnya. Terus yang ketiga ini simpel, ini tetap kayak gini, tapi tinggal kita belakang. Sarah sudah selesai. Ini yang ketiga. Itu dia 3 tutorial dari aku, hijab ala Nisa Sabian yang simple banget dan gak membutuhkan jarum pentul yang banyak, nggak membutuhkan waktu yang banyak, simple dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun, di sekolah, kerja, acara kondangan, boleh dipakai semuanya dan semuanya juga pakai satu pasmina aja. Oke, semoga kalian suka akan video aku. Thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa jempolnya ya untuk like dan subscribe channel aku. Atau kalian juga bisa tinggalin komentar di comment box bawah, kritik, saran, atau kalian pengen aku bikin video apa. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum. Dadah.